Terlebih dahulu kita bersama dengan sahabat pelapor kita di N01 Cenah dan selepas itu kita bersama di N38 bayan lepas. Silakan. Baiklah, terima kasih Munawar. Saya masih berada di pusat penamaan calon N01 bagi Dun Cenah di Jelebu Negeri Sembilan bagi membawakan perkembangan terkini. Dan baru sebentar tadi, kira-kira 10.30 pagi, pegawai pengurus mengumumkan nama-nama calon yang akan bertanding di N01 Cenah. Dan bagi Dun ini, hanya dua calon saja yang mendaftar sepanjang pusat penamaan ini dibuka bermula pukul 9 hingga 10 pagi. Dan itu penyandang Dun Cenah, Anthony Lok dari Pakatan Harapan dan juga Rosmadi Arif, ketua kampung dari Perikatan Nasional. Hanya dua calon saja untuk Dun Cenah ini. Dan difahamkan kedua-dua calon ini mengenali satu sama lain sejak 2018. Dan untuk itu, N01 Cenah akan menyaksikan pertembungan dua penjuru bagi proses kempen selama 14 hari sebelum tiba 12 Ogos, di mana dijangka 14,500 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka. Dan proses penamaan berjalan lancar, tiada insiden tidak diingini berlaku. Dan kini penyokong parti bagi kedua-dua parti bertanding, iaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, sudah beransur pulang. Dan saya kira itu saja laporan saya yang sahih di RTM. Kita KN 38 bayan lepas bersama Syamimi.